Ini dia bahan-bahannya, bisa dilihat di sesuai deskripsi ya. Let's go. Dan untuk tutorialnya aku agak percepat aja, soalnya biar bisa diupload PT aku di sini. Dan kalian kalau misalnya mau ya step by step yang lebih pelan, biar kalian bisa ikut cara membuatnya, nanti aku upload di YT aku ya. Nanti diceki-ceki aja ya. Dan ini ala-ala cepet banget, jadi selamat menikmati dan selamat mencoba. Dan hasilnya tuh udah pasti bagus banget ya gelangnya. Jadi ini tuh proses pembuatan dari awal sampai akhir sampai jadi gelang. Jadi dan kita udah finish nih, tinggal kita bikin sambungan biar si gelangnya bisa di jas ya, jadi jas kecil atau gede ya. Untuk caranya seperti di video ya, bisa diikutin aja ya. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di komen, like, and share juga. Dan jangan lupa disimpan juga, mungkin lain kali pengen bikin atau pengen coba buat ya untuk gelang dari tali kurnya. Thank you, bye-bye.